Hai, selamat bertemu lagi. Pada kali ini saya ingin kongsikan kepada Anda semua berkenaan dengan Vimy Pump. Dan pada kali ini saya akan bawa Vimy Pump ini, right, mengikut saya naik motosikal. Jadi kita akan lihat footage yang dihasilkan semasa menunggang motosikal. Adakah Vimy Pump ini sesuai untuk bawa riding, motosikal, bicycle, ataupun lain-lain activity. Jadi saya set dia punya gimbal untuk mode follow. Jadi dia akan follow mana-mana pergerakan except dia punya stabilization lah. Jadi saksikan video ini dari mula sehingga ke akhirnya. Oke, jom. Alright, saya akan letak gimbal ini, Vimy Pump ini di bagian dada. Kita ada chest strap sini. Jadi saya akan menunggang motosikal dalam keadaan jalan yang kurang rata. Kita akan lihat dia punya hasil. Oke, kamera tes. Oke, dalam keadaan baik. Jadi start your engine. Ready, set, go. Jalan agak kurang baik, kurang elok. Dia punya batu-batu, ada besar, ada kecil, ada halus, ada jalan bagus, ada jalan tidak bagus. Jadi kita akan saksikan hasil yang direkod oleh tim Pump ini. Oke, saya akan try bawa lagi sedikit. Oke, itulah tadi kita punya ride. Jadi kita lagi sekarang sedang riding bersama Vimy Pump dan motor Benelli RFS 150i. Jadi sini saya ingin share punya footage semasa menunggang motosikal sama ada Vimy Pump. Sangat berbaloi untuk dibeli untuk kegunaan lasak seperti ini. Yo guys, 50. Nah, boleh lari 60 di sekitar-sekitar sini, tapi sebelah tangan tengah pegang Vimy Pump, jadi kena slow skid. Oke, mungkin angin agak kuat skid, jadi nanti kita akan saksikan dia punya video rekaman sama ada kesan angin itu sangat tinggi ataupun tidak. Jalan lumpur. Oke, depan sana kita nampak ada burung. Kita coba kejar. Alright, itulah
itulah dia tadi perjalanan riding bersama dengan Vime Pump dan juga motor Benelli RFS 150i. Jadi kepada yang suka dengan video ini, tolong like, subscribe, and share. Dan kepada yang berminat dengan Vime Pump, boleh lihat rekaman ini dan menjadi juri kepada pilihan Anda. Sekian dan terima kasih.